Siap, 86. Ada tiga. Ditaruh di mana? Di rumah siapa? Aal kenapa? Bocahnya ada di situ. Ada. Informasi sudah jelas dari tiga orang. Di sini kumpul banyak. Rumah buat nyimpan sajamnya sudah ketemu. Kamu anak RT-nya selaku pengumpulnya. Udah ada daftarnya semua. Kita tanya, ternyata mereka bilangnya sih dari sana itu ada sekitar 15-20. Oh, lawannya? Lawan dari anak tiga itu? Bukan. Oh, teman-teman dia? Nah, jadi itu dia beli siung itu buat persiapan mereka minum dan minum. Habis minum mereka mau nyerang. Ke mana? Ke mana? Antara mampang dalam sama mampang. Ya wes, terus kita. Oke, kita ke sana sekarang. Kita ke sana ya. Tungguin. Nah, nanti baru kita sergap yang 15 orang itu ya. Oke, bareng-bareng ya. Oke, tungguin saya dari Bojonggede. Oh, ujung ke ujung nih. Ya, assalamualaikum. Ya, oke, Mas. Ya. Di sana ada berapa lagi sajam? Ada tiga. Ditaruh di mana? Di rumah siapa? Aal kenapa? Bocahnya ada di situ. Ada. Buset, lu baru jadi nih. Bikin di mana? Bikin di mana? Saya, Pak. Kak? Saya. Bikin di mana? Punya teman saya. Kalian tadi diamankan saat beli minuman keras, betul ya, terus diamankan, belum diperiksa tadi, terus diperiksa lebih lanjut, sekarang ada sajamnya ya. Kamu mau kemana? Pulang, Pak. Bawa sajamnya mau kemana? Mau pulang. Pulang pas perginya. Iya, sekarang kamu jalan bertiga ini mau kemana? Setelah beli ciu itu, beli minuman keras, mau kemana? Mau tawuran, Pak. Tawuran dengan kelompok mana? Saya juga sama dia, Pak. Sama kelompok mana? Yang mau tawaran dengan kelompok mana? Mampang bawah, Pak. Mampang bawah. Temanmu sekarang di mana? Di dekat ini, Pak. Nongkrongnya Empang. Empang. Sekarang yang mampang bawah belum tentu ada. Yang jelas saja kelompokmu aja saya datang sekarang. Ya? Siapa yang buat sajam tadi? Kagak di bawah, Pak. Jadi emang taruhnya di rumah dia. Di rumah dia? Itu persiapan dikumpulin di rumah dia? Terus setiap hari di rumah dia, Pak. Sajamnya? Oke. Terus orang-orangnya ada di rumah dia itu? Dekat rumah itu? Iya, dekat situ. Dekat rumah itu, ngumpulnya semua di situ? Di Empang, Pak. Kan ya, di Empang. Nggak jauh dengan rumah yang buat nyiapin sajamnya, nggak jauh. Ya, oke. Kita ke sana. Yuk, berdiri. Ya, berdiri. Markas Pak Api. Ayo. Sekarang ke sana, kita mana sih di bawah langsung ke sana. Sajamnya di mana? Saya tadi ikut nongkrong di situ, Pak. Kenapa kamu ngumpet di sana? Saya tadi kan pada lari sih, saya ikut lari juga. Kenapa ngumpet kamu? Saya nggak tahu, Pak. Saya disuruh lari. Kalau kamu nggak salah, nggak bakal kamu lari, ngerti? Kenapa ngumpet di sana? Saya disuruh lari doang, Pak. Saya penyuruh lari, ha? Tunjukin coba. Mana ini orang-orangnya? Ini. Saya ikut dong, Pak. Ya, ikut. Oke, dah. Sajamnya yang tunjukin. Sajamnya tunjukin, itu sajamnya. Samurai, Jemuri, tolong. Mana lo? Coba, tolong beli. Ini buat sini semua. Kalau apa sih diajak doang, Pak? Kamu mau tahu? Ini biar bawa-bawa.
Sabar datang doang, Pak. Ini sejam nih. Tahu, Pak. Ini sejam nih. Iya. Hah? Kamu enggak usah bohong. Itu tadi dengan menjok kamu kok. Ini yang di rumah. Ini di samping rumah. Samping rumah. Di gelar aja gelar. Bro, kamu kenapa dor kaki mundur? Wah, nggak tahu terus mana Pak RT-nya nih? Pak RT itu bangunin deh. Orang dari sana, jujur teman-teman pada lari kemana tadi? Wah, rame. Ya, jam tuh. Berapa orang? Rame. Ada 40-50. Berapa? 20? Ya, 10. 10 orang. Sejamnya aja 6. Belum yang sono. 10. Teman kamu bilang 15. Itu informasi udah jelas dari 3 orang di sini kumpul banyak. Rumah buat nyimpan sajamnya sudah ketemu. Kamu anak RT-nya selaku pengumpulnya udah ada daftarnya semua. Kemarin yang tawuran kamu juga jalan remaja dan bohong. Ada videonya nih. Tuh, iya kamu ya? Ya, jujur aja. Ya, itu kamu. Tuh. Di golongan mana? Pak, saya pesan ke bawah sekalian ya. Siap, bawah. Ya, kalau ada yang ngumpul-ngumpul di sini, bubarin. Atau besok, itu Pak RT-nya kasih tahu. Bahwa anak bapak ini tokohnya di sini. Yang gemuk itu. Yang ngumpulin teman-temannya untuk mau tawuran gitu. Ya, ya Pak ya, matur suwun ya. Pak, matur suwun ya. Berhubung hujan, saya bawa ke Polsek Pancoran Mas aja. Jadi pengembangan ini, 3 orang ini kita tangkap di satu tempat juga, di sebelah situ. Nah, akhirnya kita kembangkan ke belakang sini yang sebelum empang. Mereka kumpul. Nah, ditaruh mereka gitu. Ya buat persiapan, nah, ini kalau ini nempel, ini yang kulit gede nih. Gitu. Coba saya tanya, berdiri. Namanya Pak RT, kamu enjoy aja nih. Seneng saya sama orang semua, senyum itu seneng deh. Terus tapi, ya full senyum tuh, kayak saya. Tapi, ya jangan ngumpulin teman-temannya untuk tawuran. Gitu loh, track rekormu sudah luar biasa, udah terdeteksi kemarin. Oh apa, di video kamu juga. Tuh, kan tuh, enjoy banget ini coba. Hah? Anaknya RT harusnya jadi kayak Pak RT bantu tugasnya bapak jadi toladan sama warga yang lain. Lah kamu nyusahin. Coba bagaimana? Saya harus ngomong keras di lokasi supaya kamu ngaku. Kamu pinter pemain watak. Seakan-akan saya tidak. Saya hanya jalan. Padahal kamu semua yang ngumpulin mereka. Coba. Ya, kau bisa tobat setelah ini. Mau saya tengok di rumahmu nanti. Boleh, Pak. Boleh. Saya main ke situ. Boleh. Mau ngecek kamu. Boleh. Masih nggak masih perbuatan ngumpulin teman-temannya terus tawuran. Boleh, Pak. Bener ya? Berubah ya? Terbuka. Ah, anaknya Pak RT harus apa? Harus bener. Harus bener apa aja? Contoh. Contoh. Bergaul sama warga harus jadi contoh. Boleh. Yang baik-baik. Malam ini ada 3 orang kita amankan. Dia beli ciu. Ciu ini untuk apa? Untuk kelompoknya yang akan melaksanakan tawuran. Kita sergap mereka, kelompok mereka. Ternyata mereka lari tunggang-langgang. 1-2 orang yang kita amankan. Yang kita amankan tokohnya lagi. Tuh, anaknya Pak RT. Nah, setelah itu kita temukan sajam yang seperti ini. Inilah warga Depok. Saya kembali untuk memberikan rasa nyaman kepada warga Kota Depok.